Palmyra atau penduduk setempat menyebutnya Tadmur adalah salah satu kota tua di wilayah Suriah yang berdiri sekitar awal abad pertama sebelum Masehi. Para penduduk Palmyra mayoritas berasal dari Aram dan Arab Nabatea. Kota ini berada di tengah-tengah antara Laut Mediterania dan Sungai Efrat. Dahulu Palmyra merupakan kota perdagangan yang sangat sibuk di wilayah Mediterania yang bertahan hingga 1000 tahun lamanya. Letak yang sangat strategis membuat kegiatan ekonomi di Palmyra sangat tinggi. Selain itu juga kota tersebut menjadi tempat singgah para pedagang yang berlayar di Laut Mediterania atau melalui jalur darat karena jumlah air di sana lebih banyak dibandingkan kota padang pasir lainnya. Kota Palmyra memiliki sejarah yang sangat panjang dari para penguasanya selama kota itu berdiri. Salah satu kisah yang paling menarik adalah mengenai Ratu Zanubia, seorang pemimpin yang berhasil membawa Palmyra pada zaman keemasannya. Setelah Raja Palmyra, Septimus Odenatus, terbunuh pada 267 Masehi, Ratu Zanubia menggantikan posisi suaminya tersebut sebagai penguasa Palmyra. Diketahui bahwa Palmyra saat itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Namun, Ratu Zanubia sangat menentangnya dan tidak pernah memberikan upeti pada Kekaisaran Romawi yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Aurelian. Tindakan Ratu Zanubia tersebut sebagai langkah awal untuk memulai pemberontakan terhadap Romawi demi kemerdekaan Palmyra.